Selamat siang teman sahabat Pelipa BN 78. Ini saya berada apa ya, poolnya dari grupnya Koriki yang lola ya. Ada Sinerjaya 3, Sriwijaya Lestari, harusnya ada BSI sama Ramayana. Ini tumben ya, udah berapa hari ini saya lihat Ramayana kosong, kayaknya banyak nggak masuk, nggak jalan kali ya, sehingga nggak masuk Palembang. Ini Sinerjaya Bandung Jakarta Palembang 10 DD 11 RA seperti biasa, yang 21 DD Sinerjaya Speed Class. Sriwijaya Lestari sekolah wisatanya ada 2. Kita ada 9 DD. Tumben ya belum berangkat. Harusnya jam 10 udah berangkat. Ini udah ada jam 11 mengalami keterlambatan. Itu Jogja Palembang ya. Enggak. Belum berangkat. Mengalami keterlambatan gitu ya. Ini Cibitung yang 11 RA nih, Jakarta Palembang. Longgar biasanya kalau ramai banyak yang berangkat, penuh nih sampai sini, penuh kendaraan. BSI juga nggak ada di sini ya, musimnya sepi. Bandung Jakarta Palembang. Ini bos muda Sriwijaya Lestari, Franky. Lumayan sepi ngapulnya. Nah, berangkat itu yang 9 DD. DD Bandung Palembang. Oh, ini Bandung Palembang. Sorry. Bandung Palembang ini rupanya ini teman 21 DD mau masuk ke loketnya sleeper, mau dimandiin juga walaupun udah bersih nih. Satu diri Bandung Palembang. Ini langsung masuk ke arah ini, Epastar dulu. Ini kasih abang-abang oleh tukang parkir. Padat lalu lintas. Oke. Pelan-pelan. Sip. Mundur langsung. Oke. Ini bus premium. Premium Sinerjaya. Supernya. Siap berangkat. Lalu lintas lumayan ramai. Jadi yang bus 9DD yang tadi deh, saya pikir bus Solo, ternyata bus Solo udah berangkat ya jam 10 tadi. Ini yang 9DD ini ada 2 unit bus Bandung 10DD sama 9DD, karena sama-sama Bandung ya. Nggak tahu ya ngapa nggak berangkat atau ada ngalamin kerusakan yang Bandung ini, sehingga kumpul ya bus Bandung. Jadi ada 5 bus hari ini ya, bus dari Sinerjaya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.